Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita belajar pembagian. Di sini ada soal-soal pembagian. Yo, anak-anak semua, kita kerjakan. 6 dibagi 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Oh, kita kerjakan dengan cara yang ini. Kita kurangkan ya. 6 dikurang 2, hasilnya berapa? 4. Kita sampai dapatkan 0. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Dikurang 2 lagi sama dengan 0. Angka 2-nya ada berapa? Yang sebelah ini ya, yang sebelah kanan. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 3. Sekarang soal nomor 2. 4 dibagi 2. 4 dikurang 2. Hasilnya 2. Dikurang lagi 2 sama dengan 0. 2-nya berapa kali? 1, 2. Maka hasilnya di sini adalah 2. Soal selanjutnya nomor 3. 8 dibagi 2. 8 dikurang 2 berapa? 6. Dikurang 2 lagi berapa? 4. Dikurang 2 hasilnya 2. Dikurang 2 hasilnya 0. Kita hitung 2-nya. 1, 2, 3, 4. Maka di sini hasilnya 4. 8 dibagi 4. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Dikurang lagi 4 sama dengan 0. 4-nya berapa kali? 1, 2. Maka hasilnya adalah 2. Sekarang soal nomor 5. 6 dibagi 3. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kurangkan lagi 3 sama dengan 0. Maka angka 3-nya berapa kali? 1, 2. Karena 2 kali, maka 6 dibagi 3 hasilnya 2. Seperti itu cara mengerjakannya. Bagaimana? Bisa?